بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi thayyibin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pembahasan masalah hukum-hukum fikih Dimana mana pada kesempatan ini insyaallah kita akan bahas berkenaan dengan hal-hal uh, yang mengenai dengan berkenaan dengan salat. Kita ketahui bahwasanya pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas berkenan dengan hal-hal yang menyangkut bersuci bagi diri seseorang. Yaitu maksud di bersuci adalah bersuci dari atas-atas atas, baik itu atas kecil maupun besar seperti pembahasan wudhu, mandi dan tayamum itu telah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Lalu kita ketahui bahwasannya hal-hal tersebut, yaitu mandi, wudhu, dan tayamum adalah sebagai permulaan atau mukotimah untuk hal-hal yang disyaratkan seseorang ketika ingin melakukan sesuatu harus dalam keadaan bersuci, di antaranya yang memiliki syarat seseorang dalam keadaan bersuci adalah melakukan sholat. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas hal tersebut, yaitu sholat, di mana hal ini, pembahasan ini mencakup berkenaan dengan uh, definisi sholat, mencakup hal-hal atau syarat-syarat berkenaan dengan sholat, dan lain sebagainya. Kita ketahui bahwasanya dalam banyak hadis disebutkan bahwasanya sholat adalah hal yang sangat penting sekali. Bahkan salah satu hadis menyebutkan uh, as-sholatu yaitu sholat adalah tiang agama, maksud dari yang agama di sini adalah dalam satu hadis disebutkan ya masuk dengan amuditin di sini adalah perbuatan manusia per, pertama kali perbuatan manusia yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di, di hari kiamat adalah salat di mana ketika salat orang tersebut diterima maka akan diterimalah perbuatan amal perbuatan lainnya adapun ketika salat ini tidak diterima maka perbuatannya lain akan gugur dan ini menunjukkan bahwasannya sholat sangat penting sekali dalam agama bahkan merupakan e, hal yang menjadi penentu bagi amal-amal kita yang lainnya. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut. Sebelum kita memasuki pembahasan e, secara mendalam, perlu kita ketahui bahwasannya sholat ada kalanya yang bersifat wajib, ada juga yang bersifat mustahab atau sunnah dilakukan. Adapun sholat-sholat wajib ada banyak sekali macamnya. Di antaranya adalah sholat harian, yaitu sholat yang kita lakukan sehari-hari, misalnya sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian ada kalanya sholat tawaf, yaitu sholat yang dilakukan ketika seorang telah melakukan tawaf mengilingi Ka'bah. Ini dilakukan ketika orang sedang melakukan haji ataupun umroh. Kemudian, salah satu solat yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, gempa, bumi, dan sejenisnya. Ini solat yang dimaksud. Maksudnya di sini adalah solat ayat, di mana ketika terjadi bencana-bencana, di mana seseorang merasa takut akan hal tersebut, ini ketika terjadi atau telah timbul sebab-sebab tersebut, maka seseorang diwajibkan melakukan solat ayat. Kemudian ada kalanya sholat jenazah, yaitu sholat yang dilakukan seorang muslim terhadap seorang muslim lainnya yang telah meninggal dunia. Ini adalah e, salah satu kewajiban atau sholat wajib yang diwajibkan. Sholat yang diwajibkan. Kemudian ada juga sholat kodok kedua orang tua, sholat kodok kedua orang tua atas anak laki laki tertua. Misalnya orang tua kita meninggal, salah satu orang e, e, orang tua ketika, ketika yaitu ketika misalnya orang tua kita meninggal maka ketika ada sholat sholat yang tertinggal maka bagi anak laki laki pertama atau yang tertua itu wajib mengkodok sholat sholat yang pernah ditinggalkan oleh orang tuanya kemudian ada juga sholat sholat wajib karena nazar janji sumpah dan karena istijaroh Misalnya ketika seorang bernazar, berjanji dan lain sebagainya, hal ini juga menyebabkan sholat tersebut harus dilakukan, tidak bisa ditinggalkan. Kemudian adapun ada sholat-sholat ada sunnah, yaitu seperti sholat nafilah sepanjang hari, misalnya sholat-sholat eh, yang ada hubungannya dengan sholat duhur, sholat asar, yaitu sholat-sholat yang dilakukan sebelum duhur dan sebelum asar setelah maghrib dan lain sebagainya. Dan ini akan kita bahas secara rinci pada Pembahasan berikutnya. Kemudian berkenaan dengan sholat-sholat e, nafilah atau sholat-sholat sunnah Poin-poin e, berikutnya akan kita bacakan pada masing-masing dari lima sholat wajib harian yaitu subuh, ma, e, so, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib dan isya terdapat sholat mustahab yang disebut juga dengan sholat nafilah yaitu sholat-sholat yang berhubungan dengan masing-masing sholat tersebut ini disebut dengan sholat nafilah atau sholat sunnah pelaksanaan sholat ini sangat penting dan disebutkan memiliki begitu banyak pahala selain sholat-sholat ini terdapat pula sholat-sholat nafilah lainnya yang dilaksanakan pada sepertiga akhir malam dan sangat mustahab untuk dilakukan atau disebut dengan sholat malam namun yang sangat paling ditekankan adalah sholat-sholat nafilah yang eh, digabungkan atau di eh, yang berhubungan dengan sholat sholat harian. Kemudian ada sholat sholat naf sholat sholat nafilah harian adalah sebagai berikut, yaitu sholat tadi yang ditekankan dalam syariat. Di antaranya adalah sholat nafilah sholat duhur terdiri dari delapan rokat sebelum sholat duhur. Sholat nafilah duhur di sini memiliki delapan rokat. Ada pun caranya nanti akan bahas pada kesempatan setelah ini. Yaitu, nafilah sholat duhur terdiri dari delapan rokaat. Kemudian, nafilah sholat asar terdiri dari delapan rokaat sebelum asar. Jadi, juga nafilah duhur delapan rokaat dilakukan sebelum sholat duhur. Kemudian, ada juga sholat nafilah asar yang dilakukan sebelum sholat asar. Kemudian, ada sholat e, nafilah maghrib terdiri dari empat rokaat yang dilakukan setelah sholat maghrib yang tadi eh, duhur dan asar itu 8 rakaat masing-masing 8 rakaat dan dilakukan sebelum melakukan sholat duhur dan sholat asar. Adapun sholat eh, nafila maghrib dilakukan 4 rakaat setelah melakukan sholat maghrib. Kemudian sholat eh, nafila isya terdiri dari dua rakaat sambil duduk setelah sholat isya. Adapun nafila isya caranya adalah dengan cara dilakukan dengan cara duduk dengan jumlah dua rakaat namun dengan cara duduk dan ini dihitung dengan satu rakaat. Nafilah sholat subuh terdiri dari dua rakaat sebelum sholat subuh. Adapun nafilah sholat subuh waktu dan tila, jumlah rakaatnya adalah dua rakaat dilakukan sebelum melakukan sholat subuh. Kemudian nafilah ada juga nafilah sholat malam yaitu yang dimaksud di sini adalah sholat malam. Caranya adalah dilakukan sebelas rakaat yang waktunya dimulai dari pertengahan malam hingga azan subuh dan akan lebih baik apabila dilakukan pada sepertiga akhir malam yaitu yang kita kenal dengan sholat malam caranya adalah dilakukan dengan sebanyak 11 rakaat dimulai atau waktu dari sholat malam di sini adalah mulai pertengahan malam hingga sebelum fajar subuh <applause> اللهم إني أسألك من بهائك بِأَبَهَا وكل بهائك بَه اللهم إني أسألك ببهائك كلي <اللهم يسألك ببهائك> <اللهم> E, pembahasan berikutnya adalah karena kedua rokaat nafilah sholat isa itu terhitung sebagai satu rokaat, maka jumlah keseluruhan sholat-sholat nafilah adalah sepanjang hari terdiri dari 34 rokaat, atau dua kali lipat dari sholat-sholat harian yang kita lakukan dalam sehari semalam. Sholat malam terdiri dari 11 rokaat, adapun perincian, perincian daripada sholat malam adalah sebagai berikut. Sholat malam terdiri dari 11 rakaat, di mana 8 rakaat darinya masing-masing dilakukan per 2 rakaat yang dinamakan dengan sholat malam. Sholat malam rincinya adalah 11 rakaat, di mana 8 dari 11 tersebut dilakukan masing-masing 2 rakaat. Karena kita perlu ketahui bahwasanya setiap sholat sunnah, berapapun jumlah rakaatnya harus dilakukan masing-masing dengan cara dua rakaat di mana ketika orang telah melakukan dua rokaat, dua rakaat maka dia harus melakukan salam dan melanjutkan rakaat berikutnya. Dua rokaat lainnya dilakukan sebagaimana salat subuh dinamakan dengan salat syafa, yaitu setelah melakukan delapan rakaat salat malam di mana masing-masing setiap dua rakaat itu melakukan salam, dilanjutkan lagi dengan dilakukan lagi dengan melakukan dua rakaat salat di mana dua rakaat ini dengan disebut dengan salat syafa. Kemudian setelah melakukan e, melakukan sholat syafa, yaitu e, dilakukan dua rokaat, setelah melakukan delapan rokaat, dilanjut lagi satu rokaat. Selanjutnya adalah sholat witir, di mana pada kunutnya mustahab untuk membaca istighfar dan doa doa untuk para mukminin Ini adalah perincian perincian bagaimana seseorang melakukan sholat mustahab malam. Kemudian pembahasan berikutnya adalah dalam melakukan sholat malam tidak ada persyaratan untuk melakukannya pada tempat yang gelap dan tersembunyi dari orang lain. Akan tetapi tentu saja tidak diperbolehkan pula terdapat riak dalam di dalamnya. Bahwasanya ketika sholat malam di situ tidak harus dalam keadaan gelap, namun tetap harus menjaga supaya sholat yang dilakukan itu tidak sampai menjadi sesuatu yang riak atau e, ingin dilihat orang oleh orang lain. Dan ini akan berdampak buruk atau bahkan membatalkan sholat yang dilakukan. Pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan sholat-sholat nafila. Sholat nafila bisa dilakukan dengan cara duduk, namun akan lebih baik jika dilakukan dengan berdiri. Bahwasanya sholat nafilah tidak harus dilakukan dengan cara berdiri kita ketahui bahwasanya salah satu nanti kita akan sampaikan bahwasanya salah satu syarat melakukan sholat adalah dengan cara berdiri adapun dalam bab sholat nafilah tidak harus dilakukan dengan cara berdiri ini yani ketika berada dalam safar atau perjalanan sholat sholat nafilah untuk sholat duhur dan asar menjadi gugur artinya ketika seseorang melakukan perjalanan secara syari dengan batasan-batasan dan syarat tertentu orang tidak lagi tidak lagi diperbolehkan melakukan sholat nafilah duho dan asar. Kemudian masing-masing sholat nafilah harian memiliki waktu-waktu tertentu yang hal ini telah disebutkan secara mendetail dalam kitab-kitab risalah. Bahwasanya di samping sholat-sholat nafilah yang menyangkut dengan sholat harian tadi, ada juga sholat-sholat lainnya di mana waktu dan tata caranya telah disebutkan dalam kitab-kitab doa, kitab-kitab tentang ibadah dan lain sebagainya dan ini kita bisa merujuk kembali kepada bab-bab tersebut kemudian satu poin lagi sholat-sholat nafilah harus dilakukan masing-masing per dua rakaat kecuali sholat witir yang hanya memiliki satu rakaat oleh karena itu apabila sholat malam dilakukan dua kali eh, dengan cara sholat empat rakaat satu kali sholat dua rakaat kemudian satu kali sholat witir maka yang demikian ini dihukumi tidak sah. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi bahwasanya cara melakukan sholat sunnah berapapun rokaatnya telah tadi disebutkan bahwasanya nafilah e, duhur tadi adalah dilak, memiliki jumlah 8 rokaat. Namun dari jumlah 8 rokaat tadi caranya adalah melakukan 2, per dua rokaat salam, kemudian dilanjutkan melakukan sholat lainnya yang yang pada akhirnya ketika jumlah, berjumlah berjumlah Delapan rakaat. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kembali kita lanjutkan pembahasan kita masih berkenaan dengan bab sholat. walidaya wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. درجات يا ولي الحسنات